pada hari ini kita dari tim gabungan Puspom TNI, Puspom AD dan Bipropam melaksanakan tindak lanjut dari apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 27 April 2023. Tim datang sini merupakan satu wujud dari sinergitas kita TNI Polri dalam menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Berapa penekanan dari Bapak Panglima TNI? Yang pertama adalah sinergitas TNI Polri ini harus ditingkatkan dan harus menjadi pemahaman bagi seluruh prajurit maupun aparat Polri. Kemudian apabila di dalam proses investigasi dan pendalaman yang kita laksanakan ada hal-hal yang melibatkan para prajurit khususnya, kita akan melaksanakan satu proses hukum sesuai dengan ketentuan. Kemudian penekanan beliau lagi bahwa TNI, prajurit TNI tidak boleh arogan, tetap tegas tapi humanis. Ini merupakan satu panduan-panduan yang kita laksanakan di dalam proses penyelesaian permasalahan kita, dan tim saat ini sudah bekerja. Dan kami mohon kepada rekan-rekan media juga untuk sama-sama kita pahami ini, bahwa berita-berita atau kesimpulan-kesimpulan mohon tidak diambil oleh awak-awak media. Sumber berita ini berasal dari Propam TNI maupun Puspom TNI maupun dari Puspom AD, sehingga ini bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak, nanti akan jadi bola liar bagi kita semuanya dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian yang perlu kami sampaikan, yang tambahan dari Propam. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang tentunya dari seharian tadi menunggu ya. Nah ini kesempatan kita bisa bertatap muka. Terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu kita. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Kapuspom TNI itu sangat benar. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa soliditas TNI Polri, sinergitas TNI Polri itu merupakan perintah dari Bapak Presiden, dan tentunya kita harus melaksanakan itu semua, harus mengaplikasikan itu semua, sehingga kita turun di sini bersama-sama tim gabungan. Kita dua hari sudah melaksanakan kegiatan, kita berkunjung ke Pangdam, kita bertatap muka langsung dengan Pangdam dan jajaran beserta Pak Kapolda juga, kemudian kita juga ke Polda, dan terakhir hari ini kita di Polres Jeneponto. Alhamdulillah kita lihat bersama bahwa kebersamaan TNI Polri di jajaran Polda Sulawesi Selatan itu sangat-sangat sinergik, sangat-sangat solid, termasuk di Polres Jeneponto ini. Kita lihat bersama bagaimana kebersamaan sinergitas antara Pak Kapolres dan Pak Dandim. Dan alhamdulillah kita lihat juga suasana masyarakat ini normal-normal. Kami lihat di Polres juga normal seperti biasa, melakukan pelayanan masyarakat seperti biasa. Kita lihat tadi ada proses rekrutmen, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Kemudian berikutnya disampaikan oleh Pak Kapuspom TNI tadi, tolong kita bersama-sama rekan media juga, kami minta tolong. Sekarang mungkin banyak beredar informasi-informasi yang tentunya ini perlu keakuratan. Jadi kami mengharapkan pada kesempatan yang pula kepada seluruh jajaran Polri khususnya, juga pasti dengan jajaran TNI, jangan latah, jangan dibiasakan untuk pengeser
hal-hal informasi yang tentunya itu.